Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini tepat di malam Rabu, Selasa 22 November 2022, sehari setelah gempa Cianjur 5,6 magnitudo, kita bersama BMI Point, ambulans BMI, kemudian Jiswab Opsa BMI, dan tim dari Koperasi BMI Group akan meluncur ke Cianjur, ke daerah titik gempa yang paling parah. Di sana kita akan koordinasi dengan pihak terkait, aparat terkait, untuk saling membantu mengevakuasi korban-korban yang dan beberapa bantuan yang akan kita berikan di sana. Terima kasih, malam ini kita meluncur, ayo. Assalamualaikum, kita baru saja ke lokasinya, kediamannya Pak Indra di desa, itu anggota BMI Point di Cipanas. Kondisinya sangat memprihatinkan di desa, ini ada 9 orang yang meninggal di desa Nyalindung, Kecamatan Cigenang, Kabupaten Cianjur. Mereka membuat posko mandiri, belum tersentuh sama bantuan, sekarang kita langsung melihat kondisinya. Ini rumah-rumah saudara saya kayak ini ya, banyak lagi ada yang di bawah itu, nanti bisa dicek lagi ya. Ini mau ke posko yang sini ada. Benar, Mbak. Iya, Pak. Iya, Pak.
dari perwakilan dari Desa Nyalindung untuk mengetahui kondisi bencana alam yang sekarang masih dialami. Nah, ini lokasinya seperti ini, makanya saya berkoordinasi dengan operasi PMI Point untuk ya mungkin mudah-mudahan ada milik rezekinya, mau sedikit apapun berapanya, berbuat makanan ya nggak apa-apa, alhamdulillah ya mudah-mudahan ketika ada bisa langsung diperhitungkan, soalnya masyarakat sangat membutuhkan seperti itu untuk sumber daya desa. Untuk masalah desa sih belum ada, makanya ini peneduhan menyelamatkan masing-masing diri. Anggot itu telepon yang di pasar, pasar sana ada yang jual sembako. Punten ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk atas nama Pak Pandi, terima kasih dari operasi BMI. Saya sebagai anggota di Pasar Cipanas, terima kasih Pak sudah membantu untuk warga kami semua dalam kebencanaan alam ini. Mudah-mudahan pemberian dari ini mudah-mudahan Allah memberikan rezeki yang lebih dari ini. Terima kasih banyak ya. Gimana Pak Jas? Barusan gempa lagi Pak Jas? Iya, gempa, digoyang kita. Sekarang kita juga gak bisa nuntut ya. Paling kita nyadarin warga kita, kuping sama nanti kita mau udah dalam enggak kita mau pada selamat juga. Iya. Ya. Paling gitu kita yang nyadarin warga. Tadi di mana tadi yang 9 orang yang meninggal? Nyalindung. Nyalindung. Nyalindung itu Cugenang. Daerah eta mah parah. 9 orang tuh satu kampung. Thank you.
lanjut. Sabasri. Ya, Sabasri. Ya. Putra putri. Hah? Putra apa? Umur sabaranya? 1 tahun. Mun di bobo di kamar payun. Ya, ibu istri. Ya, mah anak kakak ipar. Mun air mama di bobo di itu istirahat. Ya. Biasa sekolah mah putra nama di dinya, aya akrab putra mah 1 tahunnya ke aya ieu air mama alhamdulillah. Alhamdulillahnya. Kan ieu ya pangintenya. Oh, kena. Tilas kena ieu nano teh mah pinggangnya kena alih tulang eta mah nya. Jadi di dia teh sabaraha jalmi? 20. Ieu mah rama di dia teh sareng ieu sareng Hasan Basri eta dieuna Hasan Basri. Gitu. Rama. Ya masa ada yang sarerekna, sarerek. Jadi di dia dua keluarga, ya. Dua keluarga. Mertua, mernya. Mertua. Sarang pasan. Mertua umur 75 tahunan, terus lari 75 tahun. Dua nana ayah maksudnya kan? Ayah alhamdulillah. Putra aku berarti. Putra nanti ayah mah. Putra nanti sabaraha ya? Pertama. Oh pertama ya teh. Pertama kemarin. Istri nama terus tersadar wewe iya tehnya. Oh. Istri di mana ya? Ayah di dia. Ayah di dia itu ya teh namanya kemana? Di bang berang wewe di tanke. Ya. Pasti traumanya. Trauma kayaknya oh. Hoyong tadi tuh si dia tuh acan kantuk ayah nana mereka ya. Aduh tapi ayah nana tahu sadar. Ya alhamdulillah dari dia nggak sampai kamu cuma kita ada hoyong bareng mam aja nape. Jadi putra teh di ayun itu kabar baca. Mm-hmm. Tadi kunci teh tak ima raka-raka nak saya di kapur kapur kunci itu. Sumpah. Kemarin aja waktu gempa dia langsung ngabuk buk. Buk ya tak ayah kamu lari nya. Ya ya. Tak ayah kamu lari. Tengah geter lah. Tengah geter lah. Lagi tidur. Oh iya, bapak ada di mana? Saya di luar. Di luar. Jadi enggak inilah. Jam berapa sih itu? Jam 2 siang ya. Oh iya, bisa. Ini jam setengah. Jam setengah 2 ya. Setengah 2. Istri di lagi di sini. Lagi masak situ. Lagi masak. Sumpah, aja lari. Semua mau ingat ada mati di sini udah. Iya, di sini. Selamat malam,
Mantap. Bang, dua hari baru ketemu kamari, hari kamari tipas hari pertama teh kejadian ketemu dia. Hari saya nyari anak saya di dia. Dia teh aya lubang. Dua korban juga. Anak saya teh nyari di dia teh aya lubang da kemarin mah ieu teh ku kayu-kayu kieu. Nyari teh aya anu ngalewat tadi. Tah cenah kaki sama saya di dia langsung pingsan. Material segede gini ku saya diangkat ke kepala teu karasa berat. Malum lagi panik. Demi anak usia dipanggil namanya. Dek, adek, bangun dek, iya ayah. Pas diangkat, ini tuh semua tanah iya. Material. Hidung, mulut, semua terkepan. Udah gak bisa apa-apa. Ini kepala nanti kusen jendela sebelah. Timpa. Lihat status WA anak ya? Tak ada. Maka mukanya iya. Hancur gitu. Tapi ayana dia kaya korban jiwa deh. Dia alhamdulillah sadayana tos korban jiwa nu meninggal tos dikuburkeun gitu. Jadi teh. Berarti dia duanya. Dia dua, dia anak. Lokasi anak saya. Anak bapak, dia tetangga. Berarti dua rumah ini ya. Iya teh dua rumah, sak ieu teh gang, Pak. Tegang, posisi teh tegang. Gitu. Dan nya keadaan sekarang jadi posisi rumah saya cuma dua tingkat, kalau ini mah satu tingkat cuman keituan peruntuhan material di rumah orang timpa di rumah orang. Soalnya kan orang kesini ya jatuhnya. Di sini mah posisi tanahnya kayak gitu apa di atas di bawah ya, kan modun gitu. Jadi ambruk yang atas itu semua. Kasih buat koperasi BMI udah memperhatikan anggota korban bencana gempa, dan saya salah satu anggota BMI. Saya mengucapkan terima kasih udah ada kunjungannya, terus mau ada bantuannya. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih buat koperasi BMI. Desa apa ini? Ini Desa Baru Kaso Tengah, Kecamatan Cugenang, Kampung Barokaso Tengah, Kecamatan Cugenang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengucapkan terima kasih buat Koperasi BMI atas bantuannya. Semoga tambah sukses.